Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Faisal Tata Sungging, ya guys ya. Kali ini kita akan memberi tutorial cara menata seritan, guys. Ini jenis satrio, guys, seritannya. Seritan dibagi menjadi dua ya, guys ya. Ada dua jenis seritan. Yang pertama itu satrioan, yang kedua itu jenis buto. Kalau seritan yang di satrio itu kan halus seperti obat nyamuk ya guys ya. Tapi lah kalau di buto itu seritannya seperti keong. Itu namanya seritan keongan guys. Dan banyak jenis seritan keongan, ada yang di double, ada yang ditambah ornamen seperti mas-masan guys, yang di tertera di buto-buto seperti buto barong ya. Kalau di seritan kasatrian itu cenderung seperti obat nyamuk guys, yang biasanya terdiri di diberikan di wayang-wayang seperti jenis perkutoro, gerogojo itu guys, yang digelung itu terutama guys. Nah ini tutorialnya saya praktekkan di jenggot ya guys ya. Kalau di jenggot itu umumnya semua wayang pakai seritan yang halus seperti ini atau seritan kasatrian ya guys. Kalau saya nyebutnya ini ke seritan kasatrian karena saya diberi tahu ini jenis-jenis seritan ini oleh mbah saya. Mbok pilih teman-teman yang lain memiliki nama lain dari seritan ini sumonggo, karena di beda beda tempat itu beda istilah. Atau kalau yang Jawa itu orang Jawa menyebutnya Deso Mawacara Negara Mawatata itu guys ya. Oke guys, kita simak guys ya. Ngomong aja nanti lupa memberi ini. Ya ini udah masuk ke tatah yang ketiga guys. Tatahnya itu terdiri dari 5 kalau enggak 6. Ini tatah yang ketiga guys. Kalau seritan itu yang paling rumit itu di bagian seritan ini guys. Harus jeli, teliti dan juga konsentrasi, karena kalau bisa pecah konsentrasi pada natah ini nanti bisa berarti atau gak jadi malah, karena banyak kasus-kasus itu pecah konsentrasi, jadi yang seharusnya disisakan itu jadi dibuang, jadi ini nanti jadinya gundul. Kita simak ya guys ya. Ini masuk jenis tata yang keempat. Yang keempat ini guys, tatahnya itu tatahnya dari mas-masannya agak besar, jadi kecil mengecil. Ini tatah saya, ini tatah yang khusus saya buat natah seritan guys. Dulu ini jangkep satu set guys dari Mas Eko Wayang Marsudi dulu, terus diambil oleh Pak Yuwono, kemudian jatuh di tangan saya tatah ini. Dulu itu enak tatah ini guys. Lalu perkembangan zaman kan pasti patah-patah itu di servis. Sekarang segini. Dulu lengkap satu set guys. Ini ada pengukunya yang besar-besar, itu ada problem dulu sama mbah saya, itu dibesarkan, digiti imalnya, dipanas. Nah ini tatah yang keenam ya guys. Yang sebelumnya itu tatah kelima, ini tatah banyak tatahnya guys.
semakin besar, semakin besar seritannya ini semakin besar dan banyak juga tata yang dipakai ya guys ya. Nah ini kita harus teliti guys. Ini tata ke-6 kalau nggak salah, ada 7 sampai 8 guys, lupa saya karena saya anu guys, udah lama nggak nata guys, jadi gradul-gradul, boleh bahasa nih gradul-gradul, udah cekakaran kalau nata, kalah sama pekerjaan guys, natanya itu sekarang jadi hobi dan sampingan guys, dulu ini ya dipenkan guys. Ini dikasih bubuk ireng gitu. Bubuk. Nah, itu diturut, guys. Diturut itu gunanya memastikan ujungnya itu ujungnya itu tumpul, enggak lancip. Kalau seritan kan mongkernya pasti mongkernya ujung itu pasti tumpul. Kalau ujungnya si seritan lancip itu berarti keliru waktunya buang akhir, nanti jadinya ya seperti kayak di hati-hati guys, atau sentitnya wayang ini. Ini guys, habis itu kita beri pengukuh atau kawatan di bagian luar. Dalam, bagian dalam. Ini kalau yang bisa mengartikan atau memberi wawasan, kalau sebenarnya seritan itu nyambung guys, seperti sama halnya kayak seritan yang di bagian dalam itu sama-sama nyambung guys. Jadi berirama gitu tuh aslinya. Ini seritannya yang di bagian pinggir ya guys ya. Kalau di bagian dalam itu biasanya di gelungnya. Ini kita aplikasikan di pinggiran saja guys, karena media tatahnya ini dapatnya yang ini. Terus teruslah, terus dikasih ornamen-ornamen lagi seperti mas-masan di dalamnya, nanti mas-masannya serupa demikian seperti kayak kawatan, nanti bentuk kayak kawatan tapi kecil-kecil guys. Kalau keliru penyebutannya jenis tatahannya, mohon maaf ya guys ya, karena beda juga, beda penyebutan juga antara desa, antara pengrajin itu biasanya juga beda. Nah, ini sudah selesai guys, tinggal buai guys. Bucali yang disisain yang mana, yang dibuang yang mana itu guys, kami tinggal menambah ornamen-ornamen. Ada notifikasi guys, maaf ya guys, ada WhatsApp masuk guys, banyak sekali gangguannya, maklum ini suaranya isi bukan langsung rekam terus isi. Ini proses buai, kalau saya itu namanya buai dalam artian ini buai yang disisain sama yang dibuang, nanti kelihatan mana jadinya. Simak terus guys.
Nah, kalau ini yang pertama tadi kan ada yang nyangkut, nggak bisa langsung lepas itu ya kan. Itu nanti ada caranya supaya biar bisa lepas. Jadi usahakan jangan dipaksa ya guys ya, kalau nggak bisa lepas itu jangan dipaksa. Nanti jadinya jelek guys, nggak bisa maksimal. Kan kalau anu itu kan enak, lepasnya itu langsung serut kan lepas. Nah tadi tonggal-tonggal kalau ditarik udah terasa enggak kena itu, jangan dipaksa ya guys. Kalau hal yang dipaksakan itu tidak mengenakan guys. Nah kita ambil patah yang nomor 5 guys. Kita kira-kira mana yang nyangkut. Kita turut. Kita urut. Nah, anaknya bisa. Udah lepas tinggal merapikan dah. Nah, gimana guys? Kita lihat. Oh, ada kucing naik. Aduh, rekaman. Anu istri saya batuk guys. Saya udah istri sekarang guys. Nah, seperti ini guys. Ya kan, lumayan lah. Walaupun udah lama nggak natah itu masih bisa natah. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Nah, sampai jumpa guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.